Yang pertama itu mempermudah menyusun menu makanan, baik individu maupun kelompok. Nah, manfaat yang kegunaan yang kedua ini adalah mempermudah perhitungan kandungan gizi dari setiap bahan makanan. Yang ketiga, ada bahan makanan yang bernilai zat gizi tinggi atau rendah. Jadi kita di dalam DKBM dan TKPI ini bisa melihat nih, kira-kira misalkan ingin membuat suatu produk yang tinggi akan vitamin A. Nah, di dalam DKBM dan TKPI ini kita bisa melihat jenis bahan makanan mana saja yang memiliki kadar vitamin A-nya tinggi. Atau ingin membuat suatu produk yang rendah natrium, maka nanti kita bisa melihat di mana nih bagian bahan pangan apa saja yang mempunyai kandungan natrium yang lebih rendah. Nah, kemudian fungsi keempatnya itu ada menilai konsumsi. Apakah konsumsi makanan sehari telah terpenuhi kecukupan gizi individu atau suatu kelompoknya? Kemudian yang terakhir adalah membantu menerjemahkan kecukupan gizi yang dianjurkan menjadi bahan makanan. Nah, ini itu mungkin yang poin kelima ini lebih mengarah ke bagaimana kita melihat angka kecukupan atau terpenuhi tidak sih kebutuhan gizi kita dengan asupan yang kita makan dalam sehari, seperti itu. Nah, oke, tetapi dari lima fungsi atau kegunaan dari DKBM dan TKPI, ada tiga kelemahan. Ada tiga kelemahan dari DKBM dan TKPI, di mana kelemahan yang pertamanya ini, khususnya di Indonesia, ini banyak bahan makanan yang belum tercantum di dalam DKBM. Jadi DKBM dan TKPI ini tuh sebetulnya bisa di-upgrade terus. Jadi data-data yang ada di dalam DKBM dan TKPI ini seiring berjalannya waktu, bertambahnya perpindahan tahun biasanya akan bertambah dengan munculnya penelitian-penelitian yang menganalisis zat gizi dalam suatu kandungan makanan. Misal nanti mungkin ada biasanya Kemenkes itu akan melakukan suatu penelitian besar. Nah, biasanya kita akan cari jajanan anak sekolah yang memang jadi khasnya Indonesia. Nanti biasanya akan dihitung kandungan gizinya, kemudian setelah diketahui kandungan gizinya, barulah dimasukkan ke DKBM. Jadi itu salah satu kelemahan di DKBM atau TKPI. Nah, yang kedua, ada kandungan zat gizi dari bagian kandungan zat gizi dari bagian suatu bahan makanan tidak dibedakan. Jadi misalkan kangkung kan ada batang, ada daun. Nah, sebetulnya kandungan serat nih ya. Kalau kita melihat kangkung kan sebagai pangan yang tinggi serat. Tetapi tinggi seratnya itu disimpulkan dalam satu ikat kangkung misalkan, tidak per bagiannya. Jadi kita tidak mengetahui nih mana bagian kangkung yang tinggi seratnya, apakah tinggi seratnya itu di bagian daunnya atau di bagian batangnya. Nah, kelemahan dari DKBM itu seperti ini. Nah, yang terakhir kelemahannya adalah yaitu angka yang tercantum dalam DKBM itu merupakan angka taksiran. Nah, kenapa dibilang atau disebut dengan angka taksiran? Karena yang tadi saya bilang sebelumnya, karena dalam setiap kali penelitian itu belum tentu akan memunculkan angka yang pasti. Misalkan kandungan vitamin A atau kandungan natrium di dalam semangka misalnya, seperti itu. Nah, di penelitian ini ada yang mengatakan sebesar 0,2 miligram misalnya. Nah, ternyata di penelitian lain ada yang 0,1. Nah, biasanya yang dimasukkan ke dalam DKBM itu merupakan angka taksirannya atau rata-rata dari beberapa penelitian yang akhirnya memunculkanlah nilai dari kandungan zat gizi.
biji tersebut gitu. Nah, selanjutnya ini adalah penggolongan bahan makanan. Tadi di awal saya memberitahukan bahwa DKBM dan TKPI ini perbedaannya ini hanya dalam penamaan atau nama nama pengelompokan bahan pangannya. Tetapi secara keseluruhan DKBM dan TKPI ini ada 11 golongan atau ada 11 kelompok jenis bahan makanan. Di dalam DKBM ini ada golongan 1 seperti serealia, umbi dan hasil olahannya. Begitu juga di kelompok di TKPI ada kelompok serealia. Sementara di TKPI kelompok umbi-umbian seperti umbi jalar, singkong seperti itu dipisah dari kelompok serealia. Serealia itu mungkin ada yang tahu serealia? Contoh bahan pangannya apa? Padi, Bu. Beras, gandum, ibu. Beras, ibu. Oatmeal, Bu. Beras, ibu. Iya, betul. Oatmeal, Pak. Beras merah, beras biasa, beras putih biasa, atau beras hitam, nah itu termasuknya ke dalam serealia. Kemudian, kelompok umbi, ya tadi yang saya sebutkan ada singkong, ada umbi jalar, nah itu termasuk ke dalam kelompok umbi. Di mana di TKPI, kedua kelompok ini di-breakdown menjadi dua, sementara untuk di DKBM ini digabungkan. Nah, untuk golongan duanya ada kacang-kacangan, kemudian ada biji-bijian dan hasil olahannya. Kemudian di kelompok TKPI juga sama, ada kelompok kacang-kacangan. Di kelompok DKBM ada pada golongan 3 itu ada daging dan hasil olahannya. Nah, di kelompok TKPI penamaannya ini disebutkan ada kelompok daging dan unggas. Jadi hanya namanya saja, mungkin kalau unggas kan kita lebih ke ayam, bebek, nah seperti itu. Sebetulnya sama-sama mencerminkan pangan atau bahan pangan yang salah satu sumber protein, seperti itu, protein hewani. Nah, kemudian ini ada golongan 4, ada telur dan hasil olahannya. Nah, sama juga di kelompok di TKPI juga ada nanti di slide berikutnya, di golongan 5 ada ikan, kerang, udang, dan hasil olahannya. Kemudian ada sayur golongan 6, sementara di TKPI juga masih ada. Nah, ini ada golongan buah-buahan, tadi di TKPI juga ada, ikan juga ada. Nah, yang membedakan ini, ada lagi yang pemecahannya itu di golongan 10 di TKPI itu ada serba-serbi. Serba-serbi ini tuh seperti bumbu-bumbu, ada merica, bawang merah, bawang putih, nah itu termasuknya ke dalam serba-serbi. Nah, sementara di TKPI sendiri, penggolongan jajanan makanan ini tidak ada. Jadi, lebih banyak ke ini ya, apa namanya? Ke jenisnya, jenis pangannya, bukan bentuk jajanan makanannya, seperti itu. Nah, kelompok lemak di TKPI itu sama dengan kelompok di golongan 9-nya DKBM. Jadi, lemak di sini itu seperti minyak, ya, terus kemudian ada mentega, margarin, nah itu tuh termasuk ke dalam kelompok lemak. Nah, oke, ini adalah untuk penggolongan bahan makanan dari DKBM dan TKPI. Nah, sebelum kita beranjak ke perhitungan, ada hal yang perlu diketahui. Penggunaan DKBM dan TKPI, nanti kalian akan lebih sering mendengar terkait dengan nama edible portion. Edible portion ini tuh dalam bahasa Indonesianya tuh berat dapat dimakan atau singkatannya adalah BDD. Jadi istilahnya ini adalah yang menggambarkan berat makanan yang dapat dikonsumsi biasanya dituliskan dalam bentuk persen BDD. Nah, jadi nanti tuh saya akan tampilkan juga bentuk DKBM. DKBM itu seperti apa? Nanti kalian akan mengetahui di situ ada tulisan BDD. Nah,
ini tuh ada artinya. Jadi misalkan contohnya nih ya, contoh yang pertama, BDD buah adalah 100%. Jadi artinya buah buah tersebut, kulit buah tersebut tidak dikupas atau buah tersebut dapat dimakan bersama kulitnya. Mungkin contohnya apa nih? Kira-kira buah yang tidak perlu dikupas bisa dimakan dengan kulitnya. Strawberry, Bu. Apel, Bu. Apel, Ibu. Anggur. Strawberry. Ibu. Oke. Strawberry, apel juga ada yang mengkonsumsi dengan kulitnya, ada yang tidak. Oke. Nah, paham ya sampai di sini pengertian untuk BDD. Nah, contoh kedua itu ada BDD ayam. Misalnya adalah di dalam DKBM dituliskan BDD ayam itu 58%. Berarti berat ayam yang dapat dimakan itu adalah 58 gram per 100 gram. Sisanya adalah tulang. Kenapa per 100 gram? Tadi kan saya di awal menyatakan bahwa kandungan yang terdapat di dalam DKBM dan TKPI itu semuanya dalam bentuk 100 gram. Jadi, persen di 58% ini artinya 58 gram per 100 gram. Sisanya adalah tulang. Yang biasa dada ayam yang misalkan dada ayam yang mau kita makan ternyata ada tulangnya nih, tulang rangunya misalnya, itu nggak dimakan, berarti itu adalah sisa dari 58% dari BDD ayam tersebut. Gitu. Paham? Kira-kira sampai di sini? Paham, Bu. Oke. Saya lanjut ya. Atau saya terlalu cepat ngomongnya? Cukup, Ibu. Oke. Oke, kita lanjut ya. Sekarang udah paham nih terkait dengan edible portion, maka kita akan berlanjut ke cara perhitungan. Bagaimana nih cara perhitungan berat bersih dari makanan tersebut. Nah, jadi misalkan tadi kan dibilang apel itu bisa dikonsumsi dengan ininya ya, dengan kulitnya ya. Tapi ternyata di dalam BDD, di dalam DKBM, daftar komposisi bahan makanan, apel itu BDD-nya 88 gram. Nah, jadi contoh kasusnya ini seperti ini. Apel yang dibeli Hadi memiliki berat kotornya 65 gram. Berat bersih dari apel tersebut berapa? Nah, berapa berat bersih dari apel tersebut? Nah, cara perhitungannya ini adalah rumusnya, ini rumus baku ya. Jadi berat bersih sama dengan BDD atau berat dapat dimakan atau edible portion dibagi 100, kemudian dikalikan dengan berat kotor. Berat kotornya ini adalah 65 gram. Nah, kita melihat nanti BDD ini dilihat dari tabel daftar bahan makanan. Nah, sudah saya highlight di sini BDD apel itu 88. Nanti kita masukkan BDD apelnya ke dalam rumus, kemudian dihitung dan hasilnya 57,2 gram. Mungkin ada yang bisa menginterpretasikan dari 52 gram ini tuh apa sih? Ada yang bisa nggak? Saya, Bu, mau mencoba. Boleh, silakan. Siapa namanya? Saya Novia, Bu. Oke, gimana Novia? Jadi 57,2 gram ini adalah berat apel yang bisa dimakan. Misalnya daging buah apelnya gitu, Bu. Kalau yang 65 gram kan ada kulit, ada mungkin bijinya, seperti itu, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, nah betul sekali Novia. Jadi betul yang tadi Novia jawab, di mana berat bersih ini adalah berat yang dapat dimakan, berat yang bisa dikonsumsi oleh individu atau orang yang akan mengkonsumsi tersebut gitu. Apel tersebut jadi 57,2 gram. Jadi betul nih sisa dari 65 gram
dikurangi 57,2 gram itu terdiri dari, bisa dari kulit, bisa dari biji, kemudian di bagian apel kan suka ada tuh bagian yang di tengahnya kayak batang sampai ke bawahnya. Nah, itu bisa jadi adalah selisih dari berat kotor dengan berat bersih dari apel yang akan dikonsumsi. Begitu. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, ini adalah informasi-informasi yang tersedia di dalam DKBM. Jadi, di dalam DKBM ini, tadi kan saya sudah jelaskan tuh, ada 11 golongan. Begitu pula juga di TKPI, ada 11 golongan. Nah, di dalam DKBM, ini kita bisa melihat ada kolom golongan, di mana nanti kita bisa short di sini, nanti mungkin akan saya berikan Excel-nya untuk kalian coba-coba di rumah kalau mau menghitung. Nah, pertama tuh golongan itu bisa dilihat nih, kita short dari golongan 1 sampai dengan golongan 11. Kalau mau lihat serelia di golongan 1 atau lihat minyak tadi tuh di golongan 6. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada BDD, berat yang dapat dimakan. Ini tuh suatu ketentuan, jadi pasti nilai yang ada di sini tuh, misalkan nilai BDD itu pasti sudah ada di dalam daftar komposisi bahan makanan. Nah, kemudian di dalam informasi terkaitnya yang lainnya itu ada energi, ada protein, ada lemak, karbohidrat, kemudian ada kalsium. Nah, nanti kalian bisa cek sendiri, nanti filenya akan saya berikan. Nah, begitu. Sekarang, bagaimana cara perhitungan zat gizi menggunakan DKBM? Nah, jadi mungkin kalau dilihat dari rumus belum kebayang nih, apaan sih nih kayak rumus-rumus matematika gitu. Tapi tenang, kalau nanti pengaplikasiannya tidak sulit kok. Nah, ini adalah hal wajib yang perlu kalian ketahui, yaitu cara perhitungan zat gizi menggunakan DKBM, di mana ada kandungan KGIJ, itu artinya kandungan zat gizi dari bahan makanan dengan berat sekian. Kemudian BJ, itu ada berat bahan makanan dalam gram. Kemudian GIJ, itu adalah kandungan zat gizi dalam 100 gram BDD bahan makanan. Kemudian BDDJ adalah persen bahan makanan yang dapat dimakan per 100. Nah, ini adalah rumusnya. Nanti akan kita coba hitung. Ada soal. Nah, kita lihat. Misal, hitung kandungan energi karbohidrat, protein, dan lemak dari daging ayam seberat 250 gram. Siapa coba ada yang mau menghitung dengan ini? Ini coba di kalian coba tulis dulu rumusnya. Kemudian di ini sudah ditulis nih rumusnya. Belum selesai, Bu. Oke, tulis. Nah. Oke, atau di screenshot aja nanti. Kita geser ke slide soalnya. Ya. Oke, dah? Sudah, Bu. Oke, nah ini soalnya. Hitung kandungan energi, karbohidrat, protein, dan lemak dari ayam seberat 250 gram dengan menggunakan DKBM. Oke, ada yang mau coba? Atau mau saya coba jawab dulu? Gimana?
Nah, nih, coba dijawab dulu ya. Nih, nih cara perhitungannya. Tadi energi dari ayam itu, berat ayamnya itu adalah 250 gram. Kemudian dibagi 100, karena tadi masuk rumusnya. Kemudian kita dikali 302 itu adalah kandungan energi di dalam DKBM. Nah, kemudian dikali dengan BDD dibagi 100, BDD ayam itu berapa? BDD ayam itu 58. Nah, kemudian setelah itu hasilnya 437,9 kalori. Sampai di sini paham nggak? Paham, Ibu. Oke, berarti protein protein lemak dan karbohidratnya bisa ya menghitung sendiri. Ini kunci jawabannya. Nah, jadi dari cara perhitungan zat gizi menggunakan DKBM ini, hasilnya dapat diinterpretasikan dalam artinya dalam 250 gram ayam terkandung energi sebesar 438, oh maaf, sorry ya, saya typo-nya di sini, 437,9 kalori, proteinnya 26,39 gram, lemaknya 36,25 gram. Dan tidak terdapat kandungan karbohidrat, karena tidak ada nih kandungan karbohidrat di dalam DKBM ayam gitu. Oke, selanjutnya, oh tidak ada salah. Nah, selanjutnya mungkin kalian bisa coba-coba sendiri nih, pengen tahu kandungan jus wortel gitu. Misalkan jus wortel, berapa wortel yang kalian jus, itu nanti kalian bisa hitung nih menggunakan rumus yang tadi. Kandungan gizi sama dengan ini. Oke ya, sampai sini paham ya? Oke, selanjutnya kita akan menuju ke materi terkait dengan DBMP atau daftar bahan penukar. Tadi kan di awal ada tiga outline ya, daftar komposisi pangan itu ada DKBM, ada TKPI, ada juga DBMP. Nah, kali ini kita akan membahas, selanjutnya nih, kita akan membahas DBMP. Nah, DBMP itu apa sih? Gitu. Nah, DBMP ini adalah daftar yang berisi daftar bahan makanan berat dalam ukuran rumah tangga, di mana daftar ini adalah kandungan zat gizinya berasal dari TKPI. Jadi kandungan zat gizi yang di dalam daftar DBMP ini adalah kandungan zat gizi yang berasal dari TKPI. Jadi sebetulnya DBMP ini dibuat untuk memudahkan kita dalam melakukan suatu perencanaan menu. Jadi misalkan pengen buat suatu, kalian misalnya buat suatu meal planning gitu ya, selama satu minggu. Duh, kira-kira gimana nih biar kebutuhan dan kecukupan gizinya itu terpenuhi. Kita pengen nih buat meal plan-nya selama satu minggu. Nah, lebih baik, bukan lebih baik, tapi mempersingkat waktu untuk dibanding dengan membuka DKBM dan TKPI dengan ratusan jenis bahan makanan. Nah, DBMP ini adalah hal yang simpelnya untuk melakukan perencanaan menu. Nah, di mana kelebihan DBMP ini, satu, dapat menukar bahan makanan pada golongan yang sama dengan nilai yang berbeda. Jadi, misalkan di golongan satu, ada nasi dengan sekian dua piring misalnya, nanti bisa dikonversikan atau kira-kira yang di dalam golongan satu tersebut
beratnya berapa nih? Misalnya kita makannya nasi gandum misalnya ya. Misalkan kita makan gandum. Atau itu nanti bisa kita konversikan nih karena dalam golongan yang sama. Jadi apa namanya? Kandungan kandungan energi, karbohidrat, protein dan lemaknya ini bisa dijadikan konversi yang sama. Nanti mungkin lebih jelasnya kita akan lihat bagaimana nih cara mengkonversinya karena di dalam DBMP ini ada beberapa jenis makanan yang sudah dibuat, kemudian konversinya itu atau satuan penukarnya itu nilai zat gizinya sama dalam satu golongan seperti itu. Nah, kemudian yang kelebihan keduanya ini adalah perhitungan zat gizi membutuhkan waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan TKPI atau dan DBM DKBM ya. Tadi kan saya sudah menyatakan nih kalau di DKBM kita ada 1115 jenis bahan makanan. Nah, di DBMP ini kita akan paling banyak sekitar 15 sampai 20 jenis bahan makanan. Kita sudah bisa menghitung atau membuat perencanaan meals plan kita. Kita bisa mengetahui energi, protein, karbohidrat, dan lemak dari meals plan kita. Nah, tapi kekurangannya ini adalah kita tidak dapat menghitung kandungan vitamin dan mineral pada suatu jenis makanan atau bahan makanan karena terbatas. Jadi, satuan penukarnya ini hanya dapat mengkonversi yang tadi saya sebutkan energi, karbohidrat, protein, lemak. Nah, itu hanya hanya energi dan zat gizi makro saja yang bisa dikonversi dengan DBMP. Nah, selanjutnya. Nah, ini nih penggolongan bahan makanan dalam DBMP. Nah, tadi mungkin ada yang bingung, apa sih Bu konversi-konversi, satuan penukar. Nah, ini satuan penukar itu jadi di dalam penggolongan bahan makanan menurut DBMP ini ada 8 golongan. Ini kalian sebetulnya DBMP ini kita tuh aksesnya dapat dilihat juga di Kemenkes, di buku bahan ajar tentang gizi daur kehidupan di Kemenkes, tapi kebanyakan kalau dari anak-anak gizi nih dulu waktu saya kuliah dan sampai sekarang sih masih diaplikasikan, biasanya ini untuk membuat DBMP ini kita hanya membuat seperti membuat leaflet sendiri gitu. Leaflet sendiri yang mencantumkan golongan 1 sampai dengan golongan 8 di DBMP. Nah, jadi akan lebih membantu kalian dalam saat perencanaan menu dan mengkonversi berapa nih nilai energi, protein, dan karbohidratnya. Nah, di sini saya jelaskan dulu nih ya. Golongan pertama di dalam DBMP ini ada golongan satu adalah bahan makanan sumber karbohidrat. Nah, di mana di dalam bahan makanan sumber karbohidrat ini adanya ini nih. Hanya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sekitar 20 ya, 20 bahan makanan sumber karbohidrat. Nah, dari ke-20 bahan makanan ini, kita bisa menggunakan satuan penukarnya. Di mana satuan penukarnya ini adalah bernilai 175 kalori, 4 gram protein, dan 40 gram karbohidrat. Nah di sini misalkan, jadi nilai kandungan energi protein karbohidrat dari bihun sebanyak 1 gelas, URT ini adalah ukuran rumah tangga. Kemudian ada bubur beras yang kandungan URT-nya ini adalah 2 gelas dengan beratnya bedanya 50 dan 400, tetapi dengan menggunakan DBMP ini nilai kalori, nilai energi, dan nilai protein, dan nilai karbohidrat ini sama. Seperti itu, simpelnya. Mungkin bisa dipahami? Wah, enggak nih. Takutnya agak belibet nih.
Gimana? Bisa, Bu. Oke. Bu, mohon maaf, Bu. Boleh. Ya. Kenapa? Iya, tadi kan saya sempat keluar ya, Bu, karena sinyalnya jelek. Jadi ini saya baru masuk lagi. Boleh minta tolong dijelaskan lagi tidak, Bu? Itu maksudnya satu satuan penukar itu apa, Bu? Terima kasih, Bu. Oke, boleh. Jadi satu satuan penukar ini adalah kandungan zat gizi yang terdiri dari protein, karbohidrat. Untuk golongan satu dulu ya ini. Untuk golongan satu ini, satuan penukarnya ini adalah kandungan zat gizi yang terdapat di dalam bahan makanan sumber karbohidrat di golongan satu sebesar 175 kalori, 4 gram protein, dan 40 karbohidrat. Nah, artinya bihun, beras, biskuit, walau sampai dengan ubi, walaupun beratnya berbeda-beda, ada yang 50, 400, kemudian ada yang 135, dengan ukuran rumah tangga yang berbeda-beda, dianggap atau dikonversikan ke dalam satu satuan penukar yang bernilai gizi sebesar 175 kalori untuk energinya, 4 gram protein dan 40 gram karbohidrat, seperti itu. Gimana? Jelas? Tadi siapa yang bertanya? Jelas, Bu. Ya, terima kasih, Bu. Oke, Nufia ya tadi. Oke, sip. Jelas ya. Nah, sekarang kita menuju itu tadi golongan pertama. Sekarang ada di golongan kedua. Golongan kedua ini ada bahan makanan sumber protein hewani. Jadi, di dalam DBMP ini, golongan kedua dibagi menjadi tiga kategori. Jadi, protein hewani di sini dibagi menjadi tiga. Ada yang rendah lemak, ada yang lemak sedang, ada yang lemak tinggi. Nah, dari ketiga kategori di dalam golongan dua ini, setiap kategorinya mempunyai satuan penukar yang berbeda. Jadi, nanti akan berbeda, misalkan bakso itu termasuk ke dalam lemak sedang. Jadi nanti kita akan mengkonversi, misalkan Novi mengkonsumsi 10 biji bakso sedang misalnya, satu porsi yang berisi 10 biji bakso sedang. Nah, artinya Novi itu mengkonsumsi energi sebesar 75 kalori dengan proteinnya 7 gram protein dan lemaknya itu ada 5 gram, seperti itu. Nah, berbeda juga nanti kalau misalkan ternyata mengkonsumsinya satuan penukarnya ternyata ayam tanpa kulit bagian dadanya. Nah, satu potongnya ini jumlah satuan penukarnya itu 50 kalori, 7 gram protein dan 2 gram lemak. Jadi di sini sebetulnya yang berbeda itu adalah dari segi energi dan lemaknya, karena nilai protein dari ketiga kategori di dalam golongan tiga ini sama-sama, nah, nilainya sebesar 7 gram, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah golongan ketiga. Nah, sementara golongan ketiga ini ada protein nabati. Nah, protein nabati ini ada kacang hijau sampai dengan tempe, di mana satuan penukarnya ini ada 75 kalori, 5 gram protein, 3 gram lemak, dan 7 gram karbohidrat. Nah, kemudian sekarang di golongan 4. Nah, golongan 4 ini adalah sayuran, di mana sayuran di dalam DBMP ini dibagi menjadi 3 golongan. Tiga kategori. Jadi ada sayuran A, sayuran B, sayuran C. Nah, kalau sayuran A sendiri, nilai gizinya itu diabaikan atau tidak punya kandungan kalori. Sebetulnya nilai gizinya ada, tapi tidak mempunyai nilai kandungan kalori. Nah, jadi nanti dalam perhitungan, kalau misalkan ada yang mengkonsumsi lobak, tomat, nah, seperti itu, nilai kandungan kalorinya itu diabaikan, jadi di nol, tidak perlu kita hitung. Nah, sementara untuk sayuran B, satu penukar plus minus satu gelas atau 100 gram,
Ini adalah 25 kalori dengan kandungan proteinnya 1 gram dan 5 gram karbohidrat. Nah, yang ketiga ada sayuran C. Nah, sayuran C ini ada 50 kalori, 1 gram protein, dan 10 gram karbohidrat. Perbedaan kandungan gizi pada sayuran kelompok sayuran B dan sayuran C ini berbedanya pada jumlah kalori dan karbohidratnya saja. Sementara proteinnya sendiri, mereka ini mengandung 1 gram protein dari setiap bahan makanan. Nah, begitu. Nah, selanjutnya. Selanjutnya adalah golongan 5, yaitu buah dan gula. Nah, tadi kalau di TKPI dan DKBM, buah dan gula terpisah. Nah, kalau di DBMP ini, buah dan gula ini menjadi satu kelompok yang sama. Dan satuan penuh dapat diartikan nih bahwa nilai kandungan gizi gula pada gula, misalkan kita buah teh manis, dengan kandungan gizi anggur, dengan berat yang berbeda juga mempunyai nilai gizi yang sama, di mana kalorinya itu 50 kalori dan karbohidratnya ini ada 12 gram karbohidrat. Nah, sementara golongan ke-6 yaitu adalah susu. Nah, susu juga di dalam DBMP ini terbagi menjadi 3 kategori, ada yang susu tanpa lemak, ada yang susu rendah lemak, kemudian ada susu yang tinggi lemak. Nah, susu tinggi lemak, rendah lemak ini satuan penukarannya pun berbeda-beda. Nah, perbedaannya itu mungkin kita bisa lihat di kalorinya. Kalau proteinnya sama-sama 7, itu kan. Kemudian di tanpa lemak itu artinya tidak ada kandungan lemak. Kemudian di rendah lemak ini, gram lemaknya itu 6 gram. Kemudian di susu tinggi lemak itu lemaknya ada 10 gram. Sementara untuk kandungan zat gizi karbohidratnya ini sama 10 gram. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita ke golongan 7. Nah, golongan 7 ini ada minyak dan lemak, di mana satuan penukarnya itu ada 50 kalori dan 5 gram lemak. Jadi di sini tuh dibagi dua ya, jenisnya ada lemak jenuh dan lemak tidak jenuh. Kalau lemak jenuh itu ada biasanya dari sumber lemak jenuh tuh biasanya dari tumbuh-tumbuhan ya. Kemudian ada alpukat, kacang, almond. Sementara kalau lemak jenuh itu biasanya bentuknya tuh minyak yang biasa kita konsumsi, terus kemudian santan, kemudian lemak, ada lemak babi atau lemak sapi, kemudian mentega. Nah, ini satuan penukarnya itu 50 kalori dengan kandungan lemaknya 5 gram. Nah, yang terakhir adalah golongan 8. Golongan 8 ini adalah golongan makanan tanpa kalori. Jadi, seperti agar-agar, air kaldu, kemudian air mineral, cuka, gelatin, kecap, kopi, teh. Nah, itu dianggap tidak memiliki kalori, seperti itu. Nah, mungkin kalau kita mempraktekkan akan lebih ini ya, lebih jelas nih bagaimana nih cara penggunaan dari DBMP itu sendiri. Jadi, saya udah ada soal. Nah, soalnya seperti ini. Sebelum kita berhitung nih, kita tuh perlu tahu juga nih apa itu URT. Tadi kan di sini ada tulisan ya, ada setengah buah URT, alpukat adalah setengah buah besar. URT itu sendiri tuh apa sih gitu? Nah, sebetulnya URT itu adalah ukuran rumah tangga atau kayak nilai mungkin kayak berapa gram tapi dalam bentuk ukuran rumah tangga. Nah, ukuran rumah tangga itu berfungsi untuk memudahkan penggunaan bahan makanan dalam daftar
DBMP ini selain dalam ukuran gram. Jadi biasanya kan kita mengukurnya misalkan 100 gram melon. Sebetulnya di dalam DBMP beda nih nilai-nilai gramnya. Bisa jadi 100 gram melon itu, ya 100 gram semangka itu akan berbeda nilainya di dengan hasil yang ada di DBMP. Maka dari itu kita akan mengkonversikan atau di menyebutnya dengan URT. Jadi ukuran rumah tangga, di mana ukuran rumah tangga itu akan berfungsi untuk memindahkan bahan makanan dalam daftar ini selain dalam ukuran gram, juga dinyatakan dengan URT ini tuh mempraktiskan membuat lebih praktis dalam kita melakukan penyusunan menu atau penyusunan diet. Nah, jadi berikut ini adalah keterangan atau singkatan dari ukuran rumah tangga. Tadi kan ada BH itu adalah buah, biji itu disingkat menjadi BJ, batang, butir, besar, gelas, nah gram, kemudian kecil, potong itu misalkan 2 tempe potong jadi 2 PTG, nah sedang ukurannya ini satu piringnya, satu piring apa nih? Satu piring sedang atau satu piring besar. Kemudian berapa sendok makan, misalkan mengambil mie, berapa sendok nih? Atau gula yang digunakan ini, berapa sendok teh? Kan nggak mungkin ya kalau kita mengkonsumsi buat teh manis nih, ditimbang dulu nih kira-kira berapa nih berat gulanya gitu dalam satu kali kita membuat teh manis. Nah, disimpulkan dan akhirnya keluarlah singkatan dari ukuran rumah tangga. Jadi intinya sebetulnya ukuran rumah tangga itu untuk membuat lebih praktis dalam pengukuran, jadi tidak hanya diukur dengan gram, tapi bisa menggunakan ukuran rumah tangga tersebut. Nah, cara perhitungan DBMP ini seperti apa? Caranya ini, bagaimana nih cara penggunaan DBMP? Kasusnya ada seperti ini. Nyonya Rani sarapan pagi dengan menu piring, dengan menu satu piring. Oh, harusnya di sini satu piring nasi. Dengan menu satu piring nasi. Kemudian ada satu butir telur ceplok, setengah timun. Kemudian hitung kandungan energi dan zat gizi dari menu tersebut. Nah, perhitungannya tadi sama. Kita akan melihat ke tabel DBMP. Nasi itu golongan berapa? Coba. Satu. Golongan satu. Oke. Satu. Kita lihat ya. Kita ingat-ingat ya. Nama bahan makanannya itu adalah nasi, telur, timun. Kenapa ada minyak? Padahal sebetulnya tidak tertuliskan di dalam menu ada minyak. Ada yang bisa jawab nggak? Untuk telur ceplok. Oke, betul. Nah, oke, kita lihat ya. Sekarang nasi itu adalah golongan 1. Golongan 1 itu jumlah kalorinya ada 175 kalori dengan 4 gram protein dan 40 karbohidrat. Maka nanti di dalam perhitungannya kita akan memasukkan, kita akan masukkan nasi satu pengukuran besarnya energinya ada 175 kalori. Proteinnya ada 4 gram, lemaknya tidak ada tadi di golongan 1, kemudian karbohidratnya ada 40. Nah, selanjutnya telur. Telur itu masuk ke golongan berapa? Dua. Telur itu golongan 2, lemak sedang.
Oke, golongan 2 lemak sedang. Nah, kita lihat satuannya ini, satuan penukarannya ini 75 kalori, 7 gram, dan 5 gram lemak. Nah, kita masukkan lagi. Terus kemudian setelah tadi ada telur, ada timun. Nah, timun termasuk ini ada 3. Timun itu masuk ke dalam golongan sayuran A. Nah, ada nih ya, nih sayuran A. Nah, sayuran A. Artinya dia tidak mempunyai kalori, berarti kita tidak, nah kita cukup melihat minyak itu masuk ke dalam golongan minyak kelapa ini masuk ke dalam Oke, maaf ya tadi kayaknya ada ini deh koneksinya hilang ya, setting dia. Nah, tadi sampai ini ya, sampai apa? Minyak itu kita minyak itu termasuk ke dalam golongan 7 di mana satuan penukarnya adalah 50 kalori dan 5 gram lemak. Nah, sekarang kita masukkan deh nih ke kita masukkan. Kalian muncul. Nah, kita masukkan nih satuan penukar. Nah, satu satuan penukarnya ini adalah 50, energinya 50, kemudiannya lemaknya 5. Nah, dari sini, dari menu sarapannya Ibu Rani ini, kita dapat melihat atau menginterpretasikan terdapat 300 kalori, kemudian 11 gram protein, dan 10 gram lemak, dan 40 gram karbohidrat dalam menu sarapan yang dikonsumsi oleh Nyonya Rani. Jadi sebetulnya simple ya, kalian itu cukup membandingkan satuan penukarnya berapa, kemudian kita lihat di DBMP-nya itu berapa. Nah, sekarang ada soal kedua nih. Soal kedua ini tentang Tuan Agus. Nah, Tuan Agus makan siang dengan menu satu. Duh, tipe lagi nih. Tuan Agus makan siang dengan menu satu piring nasi porsi sedang. Kemudian satu potong daging sapi dan 4 potong tempe goreng. Nah, sekarang kita lihat. Kalau tadi nasi udah ya, kita bisa lihat di golongan 1. Kemudian daging sapi juga bisa kita lihat di golongan apa tadi? 2. Nah, kemudian sekarang kita lihat tempe nih. Di sini yang berbeda ada 2 penukar di tempe. Kenapa nih tempenya 2 penukar? Nah, kita lihat nih ya. Tempe itu tadi termasuk ke dalam golongan 3. Tempe di dalam DBMP ini, satuan penukarnya itu, atau biasa disingkatnya 1 SP-nya itu sama dengan 2 potong sedang. Sementara tadi Pak Agus itu mengkonsumsinya berapa potong? 4. Berarti artinya nilai satuan penukarnya ini akan dikali 2.
Karena kan tadi Pak Agus mengkonsumsi 4 potong, sementara di DBMP ini satuan penukarnya ini hanya untuk 2 potong. Berarti kan Pak Agus makan 2 porsi ya. Begitu kan? Simpelnya. Nah, satuan penukarnya ini akan kita kali 2 mengikuti jumlah yang dikonsumsi oleh Pak Agus. Pak Agus ini tempenya 2. Tadi kan tadi tempenya itu energinya 75. Kemudian ini itu protein itu awalnya 5 dikali 2 jadi 10, lemaknya 3 dikali 2 jadi 6. Karbohidratnya ada 7 dikali 2 jadi 14. Nah, satuan penukar yang lainnya ada minyak. Nah, minyaknya juga misalkan dalam sekali penggorengan itu cukup nih satu penukar saja, berarti masih sama. Kita lihat nih nilai kandungan energi, protein dan lemak, karbohidrat di dalam BBM minyak itu berapa? 50 dan 5. Nah, artinya interpretasi dari kasus Tuan Agus ini terdapat 525 kalori, 21 gram dan 16 gram lemak dan 57 gram karbohidrat dalam menu sarapan yang dikonsumsi oleh Pak Agus. Seperti itu. Nah, gimana? Cukup bisa dipahami? Bu, sebelumnya mau bertanya, kan sudah apa soalnya sudah di-share di Google Drive. Nah, itu kan ada soal yang terakhir itu bagaimana cara penggunaan DBMP ini, kita bikin soal sendiri terus dihitung sendiri apa bagaimana, Bu? Di Google Drive? Bentar, maksudnya gimana? Untuk soal yang pertemuan sekarang kan sudah di-share, Bu, ada 2. Nah, yang terakhir itu ada pertanyaan cara penggunaan DBMP ini, Bu. Oh, oke. Okay. Mungkin step by step-nya aja. Nggak perlu, kalau misalkan kalian mau mencoba buat menu sendiri, kemudian dikonversikan dengan DBMP, maka silakan. Jadi, coba buat menu, lalu konversikan dengan DBMP-nya. Seperti itu. Jadi, menunya bebas. Atau kita tentukan aja ya, menunya itu nasi goreng. Coba dicatat nih, menu untuk tugasnya nih ya. Nasi goreng dengan telur, satu butir telur ceplok. Lagi ya. Dengan tahu dan satu buah tahu. Kemudian tuh ada itu. Sayurnya tumis sawi, seperti itu. Coba nanti kalian konversikan menggunakan DBMP, karena penggunaan dengan DBMP itu lebih mudah dibandingkan dengan menggunakan DKBM dan atau TKPI, seperti itu. Perlu diulangin nggak soalnya? Iya, Bu. Oke, diulangin ya. Jadi, siapa ya namanya? Novia aja kali ya. Novia, siang hari mengkonsumsi nasi goreng, satu piring sedang nasi goreng, dengan telur mata sapi, ditambah dengan tahu goreng, satu buah, kemudian disertai dengan tumis. Tadi tumis apa? Sawi. Atau jangan sawi deh, biar kalian gak bingung. Yang ini aja, tumis brokoli. Oke ya.
Tumis brokolinya 50 gram atau setengah gelas. Sekali lagi ya, diulangin ya. Jadi, soalnya itu, Novia mengkonsumsi menu makan siang berupa nasi goreng dengan nasi goreng sebanyak 1 piring sedang, kemudian ditambah dengan 1 butir telur ceplok mata sapi, ditambah lagi dengan 1 buah tahu goreng, kemudian ditambah dengan tumis brokoli, setengah gelas tumis brokoli. Oke, udah nih, udah dicatat? Udah, Bu. Oke, sip. Nah, Bu izin bertanya. Boleh. Kan kalau misalkan ini kan minyaknya berarti 2 kali pakai ya Bu, buat nasi goreng terus juga tahu, berarti dikali 2 Bu. Ya betul, jadi setiap kali misalkan kalau ada nasi goreng, dianggapnya dia menggunakan satu SP minyak gitu. Karena kan 1 SP minyak itu, tadi kan menunya ini ada nasi goreng, telur ceplok, sama tumis, tahu goreng, sama tumis ya. Nah, kira-kira minyaknya itu, minyak, nah kira-kira nih, kalian kalau buat mie, kalau buat goreng, satu sendok teh tuh cukup nggak nih menggoreng tahu? Nggak cukup. Nah, itu kita harus pintar-pintar mengestimasinya nih. Mungkin 2 sendok teh atau 4 sendok teh. Nah, itu sebetulnya ini tuh nggak ada kepastiannya ya menggoreng minyak itu kan tergantung selera juga. Mungkin kalau orang yang lagi diet mengkonsumsi minyaknya mungkin satu dengan satu sendok teh pun cukup gitu. Yang penting agak-agak kering gitu. Nah, di sini dipastikan aja kalau kalian ini dirasa cukup atau tidak. Karena memang tidak ada ilmu pastinya nih 1 sendok teh minyak ini bisa menurut karena sesuai selera gitu. Nah, itu disesuaikan aja dengan atau kebiasaan kalian menggoreng di rumah itu seperti apa gitu. Itu dikira-kira dikonversikan ke dalam minyak kelapa yang digunakan gitu. Mungkin saat jadinya 1 sendok makan itu kalau 1 sendok makan itu sekitar 2 kalinya 2 kali dari apa namanya 2 kali dari sendok teh. Jadi sekitar 10 gram itu berarti konsepsi berarti tadi ada semuanya goreng-gorengan ya semuanya goreng-gorengan jadi pasti konsepsi minyaknya juga lebih dari 1 sendok teh ya gitu. Oke, aku ingin bertanya ya boleh untuk apa namanya itu Bu, untuk menyesuaikan kita menggoreng itu kan sesuai kebiasaan kita. Nah, untuk minyaknya sendiri kan terserapnya dari satu bahan makanan dengan yang lainnya itu kan berbeda ya. Ya. Itu bagaimana Bu? Misalkan tahu dengan tumis brokoli kan tentu berbeda Bu penyerapan dari minyak itu sendiri. Yang dimaksud minyak di sini itu minyak pemakaian atau minyak yang terserap oleh bahan makanan. Seperti itu Bu, terima kasih. Oke, nah ini beda lagi ceritanya. Kalau misalkan yang terserap, sebetulnya nanti itu ada penyerapan minyak dalam setiap bahan makanan. Untuk kasus ini, kita menggunakan minyak yang digunakan. Jadi kita kesampingkan dulu terkait dengan minyak yang apa namanya? Minyak yang terserap. Iya, minyak yang terserap gitu. Oh iya, baik Ibu, terima kasih. Oke, paham ya? Nah,
sekarang kita lihat, tadi soalnya yang tempe ini sudah jelas ya, terkait dengan dua tempe itu dua satuan penukar. Nah, hasilnya ini, interpretasinya ini. Jadi, mungkin kalau ada pertanyaan lain, bisa ditanyakan sekarang. Atau mau kita, boleh, kita buka diskusi aja langsung ya. Berarti kalau misalkan untuk yang minyak tadi, setiap perhitungan masing-masing orang itu selalu berbeda karena tidak pasti ya, Bu? Tergantung. Ya, karena itu pasti menyesuaikan dengan perencanaannya. Nanti kalau misalkan kalian merencanakan menu berapa ya? 1.500 kalori gitu. Nah, nanti dengan kan kalau semakin banyak minyak berarti kan kalorinya lebih semakin tinggi kan? Biasanya akan disesuaikan nih. Kalian misalkan cukup pengen buat 1.500 gimana caranya dengan bahan-bahan yang tadi dipilih? Tapi dengan targetnya itu 1.500 kalori, berarti nanti disesuaikanlah nih. Oh, kita cukup nih pakai minyaknya dengan 3 sendok teh. Itu kan berarti 50 dikali 3 kan sudah 150. Nah, nanti sisanya itu akan mengikuti seperti itu. Jadi ini karena kenapa DBMP ini digunakan? Biasanya kalau DBMP ini digunakan itu untuk perencanaan menu. Jadi kita merencanakan menu sekian dengan target kalorinya itu misalnya 1.500 atau 2.000 untuk dalam tiga kali makan dalam sehari ditambah selingan misalnya. Misalnya 2.000 kalori. Nah, dari perencanaan menu ini kita mengatur nih gimana caranya supaya 2.000 kalori ini terpenuhi dengan prediksi-prediksi menggunakan DBMP ini gitu. Jadi sebetulnya makanya tadi kenapa kelemahannya DBMP itu jadi bisa dikatakan kalau DBMP itu kelemahannya itu memukul rata nilai kandungan zat gizi, padahal sebetulnya kandungan zat gizi dari setiap bahan makanan kan berbeda-beda. Tetapi untuk membuat ringkasnya, maka digunakan DBMP. Nah, si DBMP ini baiknya itu digunakan untuk perencanaan menu. Gitu. Gimana? Ada lagi yang Bu, terima kasih sudah paham. Oke. Ibu, mohon maaf ingin bertanya lagi, Bu. Boleh, siapa namanya? Duh, dari tadi yang nanya, tapi saya nggak tahu ya, namanya siapa. Oh ya, Bu, saya Galuh dari UNESA. Yang ingin saya tanyakan, untuk kasus ini, contoh makanan yang telah diberikan itu, kita mengabaikan seasoning dan bumbu-bumbunya dulu ya, Bu. Jadi, iya. Nggih, seperti kecap, mungkin kita menggunakan 1 sendok makan, itu diabaikan terlebih dahulu, Bu. Nah, tadi kan di kecap kan tadi tuh, kalau kecap ini termasuknya ke golongan 8. Karena dia dianggap tidak mempunyai kalori. Jadi dia sama dengan statusnya sama kayak golongan sayur yang diabaikan. Gitu. Oh, nggih. Baik, Ibu. Terima kasih. Oke. Oke, tadi, ada lagi. Tadi ada yang raise hand. Ya, tapi udah lower hand lagi kayaknya. Oh, udah lower hand lagi. Ya, jadi mungkin yang DBMP ini lebih sesuai untuk konsumsi, maksudnya sehari-hari ya, kalau kita sehari-hari. Mungkinnya kalau tadi kita ingin lebih mendetail, kita bisa menggunakan DKBM begitu ya. Iya, betul. Karena kalau di DKBM kan lebih lengkap nih, kandungan zat gizinya, zat gizi makanan, mikronya juga lebih lengkap dibandingkan dengan DBMP. Okay. Terus di DBMP terbatas nih jenis ininya, jenis bahan makanannya. Gitu. Iya. Oke, ada satu penanya lagi dari Rifki Rahman. Silakan Rifki. Iya, Ibu, makasih. Saya Rifki dari Pendidikan Tata Boga UPI, Bu. Ibu, saya mau tanya, waktu itu kan saya sempat di semester pertama itu sempat ada tugas kayak gini juga ya, Bu, menghitung gizi juga gitu. Tapi
Di semester awal itu saya menghitungnya itu mengabaikan minyak di dalam kandungan makanannya, Bu. Kalau misalkan sekarang dihitungnya kayak gitu juga, bisa atau gimana ya, Bu? Atau harus menyertakan minyak juga di dalam perhitungannya? Oh, mungkin menghitung ulang jadinya. Karena kalau kan sebelumnya konversi minyaknya nggak ada. Kalau misalkan konversi minyaknya nggak dimasukkan, artinya nanti akan berpengaruh ke kandungan zat gizinya. Jadi mungkin lebih baik dihitung ulang aja dengan DBMP. Atau mungkin begini ya, itu tergantung jenis jenis makanan yang mungkin yang kemarin sama Rifki hitung itu masih ingat nggak contoh makanannya apa? Artinya yang kalau nggak dihitung itu sangat signifikan gitu ya, tapi sebenarnya kalaupun nggak dihitung faktor penyerapan minyaknya itu bisa kita abaikan. Misalkan menggunakan minyak hanya sebagai untuk apa ya, untuk menumis dalam jumlah yang tidak terlalu banyak, katakanlah, atau misalkan itu untuk gorengan gitu kan, gorengan nggak mungkin nggak kita hitung faktor penyerapan minyaknya gitu. Rifki masih ingat nggak kira-kira jenis kemarin yang dihitungnya makanan apa? Kayak misalkan kayak dari ayam goreng ke daging gitu, Bu, dipindahnya dari situ, kayak penukarnya tuh jadinya di situ gitu. Oh, jenisnya ya? Iya. Cara pengolahannya gitu, ada satu ayam goreng, ayamnya ada yang digoreng, ada yang dibakar gitu ya. Itu juga dua-duanya dalam kenyataannya kan biasanya pakai minyak juga, cuman jumlahnya kan tentunya berbeda. Gimana nih, Bu Widya? Aduh, maaf. Tadi sinyal saya sempat hilang. Jadi, mungkin baiknya jadi Rifki ini mau mengganti ayam jadi daging gitu misalnya ya Mas Rifki ya? Iya begitu. Edi, ya halo? Tadi sempat freeze. Iya iya, tadi sinyalnya ini kurang bagus di sini. Nah, kalau misalnya Rifki, sorry tadi jadi nggak connect nih saya. Nah, kalau misalnya Rifki ayam goreng, kalau Rifki mau menggunakan DBMP, sebetulnya nilai di DBMP ini nilai kandungan gizi dari ayam kan sama nih sama daging sapi. Tetapi kalau Rifki akan memperhitungkan kandungan minyak, nah di sebelumnya kan Rifki tidak memperhitungkan. Lebih kalau menurut saya pribadi sih lebih baik Rifki menghitung ulang dengan menggunakan DBMP dan mengkonversi nih berapa minyak yang digunakan untuk menggoreng seperti itu. Berarti kalau minyaknya tadi yang dijelasin kayak Ibu pakai perkiraan setiap orang masing-masing gitu ya, Bu? Iya, karena kan itu bentuknya suatu perencanaan ya. Kalau misalkan sudah terjadi ya. Ya, itu harus di sebenarnya itu lebih ke analisis ke kandungan pangannya ya di akhir gitu. Jadi lebih ke kimianya, berapa nih jumlah minyak dan lain-lainnya. Nah, kalau ini sih lebih baik untuk perencanaan berikutnya ya Rifki, kalau misalkan mau buat ya lebih baik pakai DBMP aja dulu gitu. Supaya lebih mempermudah Rifki untuk mengkonversi penyerapan minyak. Jadi mungkin bisa saya coba nanti dulu. Oke. Okay. Makasih, Bu. Iya. Yeah. Oke, okay. Ada lagi yang mau bertanya barangkali? Oke, okay, jadi yang tadi Bu Widya sampaikan itu sudah cukup ini ya, sudah cukup menyeluruh ya saya kira, mulai dari DKBM sampai DBMP ini, dan teman-teman juga sudah diajak untuk bisa menghitung kandungan gizi dari berbagai jenis makanan. Tadi juga ada sudah bisa apa namanya? Tapi sebenarnya kita sebetulnya lebih enak kalau teman-teman semua di sini punya listnya ya, Bu ya. Iya. Jadi mereka nggak boleh, jadi nggak lihat bolak-balik ke atas ke bawah slide gitu ya. Mungkin nanti saya bisa sambil kita share filenya. Oke, nanti saya bagikan link
TKPI ya. Untuk TKPI ini di kolom chat kalian bisa download di ini. Di http://www.panganku.org. Nah, di situ itu resmi dari Kemenkes. Jadi sebetulnya TKPI ini tuh hampir mirip dengan DKBM. Nah, kalau yang DKBM filenya akan saya share nanti mungkin ya, Bu Siva. Oh gitu, boleh-boleh. Nanti saya coba share di grup ini aja, di grup mahasiswanya ya, oke? Okay. Ya. Nah, jadi akan ada dua file yang di-share, file ya. TKPI dan DKBM. DKBM. Nah, untuk yang DBMP sendiri itu, Kemenkes sendiri itu tidak membuat leafletnya, tetapi ada di dalam bentuk bahan ajar, di mana bahan ajarnya ini adalah buku dari Kemenkes, judulnya ini adalah buku ini. Saya bisa share nih kalau buku gizi daur kehidupan. Oh iya, saya juga punya itu. Nah, buku daur gizi kehidupan ini biasanya kalau leaflet-leaflet yang DBMP itu sekreatifnya teman-teman semua membuat leaflet yang mempermudah kalian untuk melihat DBMP. Nah, seperti itu karena di buku panduan ini pun bentuknya itu hanya bentuk tabel gitu. Jadi tidak secara dalam satu halaman dibuat menyantumkan golongan 1 sampai dengan golongan 8 gitu. Iya. Memang cuma segitu ya Bu ya, memang cuma ada 8 golongan itu, tapi iya, sebetulnya isinya lebih banyak lagi nggak sih listnya? List makanannya? Atau memang cuma segitu-gitunya? Kalau DBMP memang cuma segitu aja. Kalau di DBMP. Kalau di DBMP memang cuman ada konversinya segitu aja. Jadi enggak. Okay. Jadi belum ada perubahan lagi kalau DKBM itu, kalau TKPI itu terakhir di tahun 2017, kalau enggak salah di 2017 untuk perbaharuannya. Di kalau DKBM-nya itu ada di 2019. Oke, saya coba share screen ya, Bu Wit, yang sorry. Yang ini ya. Nah, ini DBMP ya, golongan 1 sumber makan bahan makanan sumber karbohidrat. Ini seperti ini. Ini tenang saja Bu Wit, sudah saya siapkan di modulnya. Golongan 2 ini dengan satuan penukarnya juga sudah ada, yang lemak sedang. Golongan 2 itu sebenarnya kan bisa dikategorikan menjadi beberapa jenis makanan lagi ya? Golongan 2 itu ya terbagi. Ya, protein jadi, hewani kan? Iya, protein hewani. Ada yang lemak, ada rendah sedang, lemak, sedang, dan tinggi lemak. Ini insya Allah sudah ada modulnya, jadi saya merangkum dari yang DKBM, dari awal itu sudah saya rangkum, kemudian juga beserta daftar konversi berat penyerapan minyak, nanti dapat modulnya ini semuanya, nanti saya coba share di grup ya, yang ini, nah ini perhitungan kandungan gizi dalam makanan. Ini tadinya modul 9, tapi ternyata kita keluarnya di modul. Jadi nanti ini saya ambil juga dari yang GDDK, gizi dalam daur kehidupannya Kemenkes. Jadi insya Allah yang disampaikan di sini, ini mudah-mudahan sudah sesuai. Nah, gini ya Bu Widya ya, bisa dipakai ya yang ini ya? Iya, bisa digunakan. Oke. Supaya, tapi kalau yang tadi TKPI saya nggak punya ininya, filenya. Ya, karena TKPI itu pun, ya, karena yang di saya itu terakhir itu 2000, udah terlalu lama. Nah, belum saya download juga nih di www.panganku.org ini. Nanti itu mungkin bentuk, kalau bentuknya Excel atau apa? Bentuknya PDF. PDF bentuknya. Bentuknya okay. PDF seperti kalau di
seperti bentuknya bentuknya bentuk Excel yang di PDF-kan. Jadi nanti ada golongan bahan makanan, semuanya, jenis makanannya, apa saja sampai kandungan zat gizi itu di dalam itu. Di dalam TKP. Kalau begini kan sebenarnya di zaman teknologi informasi kayak gini tuh sebenarnya lebih enak kalau misalkan kita memang ada aplikasinya ya Bu Widya ya. Gitu ya. Bu Widya, kalau misalkan memang ada aplikasinya, kira-kira Bu Wid mau merekomendasikan aplikasi seperti apa yang prinsip di Indonesia udah ada belum sih aplikasi seperti itu yang panduannya merujuk kepada apa yang tadi sudah disampaikan? Barangkali bisa kasih rekomendasi. Sejauh ini sih, kalau misalkan untuk aplikasi perhitungan kandungan zat gizi itu, biasanya masih menggunakan Nutri-Survey. Tapi, ya itu tadi, kelemahannya Nutri-Survey itu, belum semua ada nilai, belum semua jenis pangan yang ada di Indonesia masuk ke dalam Nutri-Survey. Jadi, secara tidak langsung kita itu harus menginput terlebih dahulu nih data dari DKBM, lalu bisa kita konversikan ke dalam Nutri-Survey dibantu dengan data yang sudah ada di dalam Nutri-Survey itu. Nanti kalau di Nutri-Survey kan sudah bisa melihat angka kecukupan dari yang kita konsumsi, misalkan setiap harinya. Nah, di dalam Nutri-Survey itu bisa dilihat seperti itu, cuman sayangnya tidak semua jenis bahan makanan yang ada di Nutri-Survey ini bisa digunakan, karena itu kan lebih western food ya, dibandingkan dengan menu-menu di Indonesia seperti itu. Iya, jadi kekurangannya memang itu ya, harusnya dengan kita yang kekayaan bahan pangannya ini sangat beragam ya, dari Sabang sampai Merauke, bahkan ada bahan-bahan makanan yang hanya khusus dimiliki oleh satu daerah tertentu gitu ya, itu memang akan sangat menyulitkan kalau kita hanya mengandalkan pada aplikasi yang belum tentu, jangan-jangan bahan makanan yang buat kita umum gitu ya, buat kita umum ternyata di Nutri-Survey itu nggak ada gitu. Nah, jadi memang kenapa kami harus menyampaikan perhitungan dengan versi yang seperti ini begitu, karena memang bukan kita tidak up to date ya, tapi kita kan ketika menerima informasi itu harus secara komprehensif, harus bisa memilih mana plus mana minusnya. Nah, ini kita coba menampilkan yang paling menyeluruh, yang paling komprehensif. Metode inilah yang digunakan oleh para ahli gizi di Indonesia untuk menentukan kandungan gizi bahan pangan. Walaupun banyak sekali aplikasi di luar yang bisa membantu kita untuk menentukan kandungan gizi, namun para ahli gizi inilah yang tahu betul gitu ya, mana metode yang paling sesuai yang digunakan untuk menghitung kandungan gizi bahan pangan. Jadi apa, kami berharap apa yang kami sampaikan di kesempatan hari ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Tapi kalau kita mau menggunakan sesuatu, katakanlah gitu ya, Anda, saya nggak mau ribet gitu ya, Pak, saya mau pakai Nutri-Survey gini-gini. Ketika Anda menggunakan itu, pastikan Anda tahu pertimbangannya. Jadi ketika kita memilih sesuatu itu kan harus tahu nih, oh ini kurangnya ini kayaknya kurang cocok deh buat ini gitu ya. Jadi plus minusnya itu harus Anda tahu. Anda saat ini sudah dibekali dengan informasi dan teorinya gitu ya, bagaimana melakukan perhitungan kandungan gizi, sehingga Anda nanti ke depannya akan lebih wise. Saya sangat bangga teman-teman ini tadi sudah ngasih banyak masukan. Artinya sudah berpikir kritis juga, Bu, kalau saya di rumah ngegorengnya dua kali gitu, iya sayanglah, coba deh saya tanya di ibunya ya, kalau ada ngegoreng cuman dipakai buat ngegoreng kerupuk pasti minyaknya dipakai lagi gitu kan, ya sayang rasanya. Kalau di Indonesia kan pasti seperti itu ya, ngacung saya juga demikian, ibu-ibu rumah tangga gitu buat, jadi memang perlu baik. Bahkan minyak jelantah juga masih di recycle ya di Indonesia gitu. It's okay, nggak apa-apa. Jadi bisa berkembang gitu. Saya harap apa yang disampaikan hari ini memang bisa bermanfaat betul bagi kita semua. Oke, ada lagi pertanyaan? Silakan.
Kalau tidak, mungkin pertemuan hari ini kita cukupkan sekian ya. Bu Widya, ada lagi yang mau disampaikan? Sudah, cukup. Oke, baiklah. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta course Gastronomi Nusantara pada hari ini. Semoga nanti kita ini pertemuan ke-7 ya Bu Devi ya. Nanti minggu depan kita akan ada UTS atau ada semacam evaluasi begitu atau gimana ya? Saya lupa juga nih di jadwalnya. Pertemuan UTS, Bu. Oh, ada UTS loh. Ada UTS. Kalau kami nanti kasih contoh soal untuk yang perhitungan Bapak Agus tadi sama Ibu Rina, terus satu lagi nanti mungkin di UTS ada perhitungan tentang menu makannya Bapak Asep mungkin ya, atau Bapak Widodo gitu. Mungkin, karena ini kan baru baru satu menu ya. Nanti mungkin di UTS kita buat selama sehari. Konsumsi selama sehari. Atau menunya menu orang Jawa atau menu orang Surabaya, Bu, ya, gitu. Ya. Nah, itu kan yang sederhana gitu ya. Karena kan teman-teman di sini dari berbagai ini juga, dari berbagai latar belakang pendidikan, artinya di sini ada yang dari jurusan sastra, ada yang dari jurusan manajemen gitu. Minimal apa yang kami sampaikan hari ini bisa bermanfaat bagi diri Anda dan lingkungan terdekat Anda. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Widya, Ibu Devi, serta adik-adik dan rekan-rekan semua yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Selamat siang. Terima kasih, Bu. Selamat siang. Terima kasih semuanya. Izin.